Sejumlah seniman melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Palembang. Para seniman mendesak anggota dewan agar menetapkan status Palembang darurat cagar budaya sambil memberikan simbolis katenbat raksasa. Sejumlah seniman yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Kota Palembang melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Palembang pada Jumat pagi. Para seniman ini menilai pemerintah Kota Palembang telah abai dalam melestarikan cagar budaya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beberapa cagar budaya yang belakangan menjadi sorotan yakni Goa Jepang, Makam Kramajaya yang sengaja dirusak karena sengketa tanah, dan balai pertemuan yang dijarah oleh orang tak bertanggung jawab. Koordinator AMPCB mengatakan Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya mendesak pemerintah Kota Palembang untuk menetapkan status Palembang Darurat Cagar Budaya, kemudian melakukan tindakan untuk pelestarian serta perlindungan dan penyelamatan cagar budaya. Bentuk ketidakseriusan pemerintah Kota Palembang lainnya yakni tim ahli cagar budaya yang dikukuhkan pada 2019 lalu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau tidak peduli dengan aspirasi ini, maka kami mungkin akan katakan bahwa ini adalah wali kota terburuk sepanjang sejarah. Dalam keadaan Palembang dan cagar budaya, artinya harus menjadi prioritas pembangunan, terutama pembangunan kebudayaan. Jadi APBD itu bisa diubah untuk misalnya memugar balai pertemuan, memugar atau menyelesaikan persoalan Kramajaya atau memugar seluruh cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Jadi itu bisa diprioritaskan. Kalau status itu ditetapkan, artinya tindakan cagar budaya yang sesuai dengan undang-undang itu, pemerintah itu berkewajiban melindungi atau pelindungan, penyelamatan, juga termasuk pengembangan dan pemanfaatan. Yang dilakukan wali kota apa? Udah ada yang dilakukan? Ya, darurat cagar budaya ini untuk mengatakan bahwa wali kota tidak pernah melakukan itu. Cuma ada beberapa upaya dan itu basa-basi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Palembang, Duta Wijaya, mengatakan Komisi 4 sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para seniman. Untuk itu, DPRD akan melakukan rapat paripurna bersama pemerintah Kota Palembang. Kami akan koordinasi dengan terkait kebudayaan dan juga nanti kami akan bicara dengan rapat pimpinan. Apa yang menjadi koordinasi pada saat ini akan kami suarakan ketika di paripurna. Ya, karena apa yang telah dilakukan oleh wali kota selama ini
artinya ada pembiaran atau abai, surat cagar budaya, surat cacat guna saat ini. Ini kami sayangkan. Apakah tidak ada anggaran untuk menjaga cagar budaya ini, Kak? Anggaran itu ada, tapi tidak signifikan. Makanya dengan program anggaran nanti, kami akan berusaha untuk meningkatkan anggaran budaya cagar budaya tersebut. Untuk diketahui, jika Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, akan sangat disesalkan jika cagar budaya tidak dirawat dengan baik dan hilang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen, kameramen M. Febrian, PPTV, mengabarkan.